halo semuanya perkenalkan saya Muhammad Ozan Gibran kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori pembentukan alam semesta dan teori-teori pembentukan bumi e, sebelumnya apa itu alam semesta alam semesta atau universe adalah seluruh ruang waktu kont kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya alam semesta juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dianggap ada secara fisik seluruh ruang dan waktu dan segala bentuk materi serta energi. Teori Ledakan Big Besar atau Big Bang Teori ini pertama kali ditemukan oleh seorang kosmolog yang bernama George Lemaitre pada tahun 1920-an. Teori ini menyebutkan bahwa alam semesta terbentuk selama puluhan miliar tahun. Mulanya, terdapat kumpulan kabut raksasa yang berputar pada porosnya Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa. Di satu waktu, gumpalan kabut raksasa itu meledak, membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama kurang lebih 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk galaksi bima sakti yang di dalam terdapat tata surya. Bagian ringan yang terlempar keluar di awal mengalami kondensasi, hingga membentuk kumpulan yang mendingin dan memadat menjadi planet-planet termasuk bumi. Teori Planetesimal Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli astronomi Amerika, Forrest Ray Moulton, beserta ahli geologi Thomas C. Chamberlain pada awal abad 20. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermasa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Akibatnya, gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut menjadi tertarik. Materi yang terlempar mulai menyusut dan membentuk gumpalan-gumpalan yang dinamakan dengan planetesima. planetesimal tersebut mendingin dan memadat hingga akhirnya menjadi planet planet yang melingi matahari. Teori kabut nebula Teori ini pertama kali di di dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 yang kemudian disempurnakan lagi oleh Pierre de Laplace di tahun 1796. Menurut teori ini, bintang terbentuk di awan yang besar dan padat dari awan molekul raksasa hidrogen. Gravitasi aw awan tersebut tidak stabil dan materi bergabung dengan gumpalan-gumpalan kecil yang lebih padat yang akhirnya runtuh dan membentuk bintang. Pembentukan bintang adalah proses yang kompleks yang selalu menghasilkan gas cakram protoplanet di sekitar bintang muda. Kejadian ini dapat melahirkan planet dalam keadaan tertentu yang sampai sekarang belum diketahui prosesnya dengan baik. Dengan demikian, pembentukan sistem planet dianggap sebagai hasil alami dari pembentukan bintang. Bintang yang menyerupai matahari biasanya memakan waktu sekitar 100 juta tahun untuk terbentuk. Teori pasang surut gas. Teori pasang surut gas pertama kali dikenalkan oleh James Jeans dan Harold Jeffries pada tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Saat bintang tersebut mendekat, akan terbentuk gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang. Gelombang tersebut mencapai ketinggian yang luar biasa dan menjauh dari inti matahari menuju bintang tersebut. Gelombang yang membentuk lidah pijar akan mengalami perapatan gas hingga terpecah menjadi planet-planet. Teori keadaan tetap, steady state. Teori ini dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Sir Herman Bondi. Dalam teori keadaan tetap ini, alam semesta selalu tampak sama dari sejak awal dan tidak akan berakhir. Memang, semua materi dalam semesta ini terus mengembang dan bergerak menjauh dan menciptakan ruang kosong. Tapi di ruang kosong tersebut akan tercipta juga materi baru, sehingga materi-materi tersebut akan membentuk galaksi baru. Teori ini dianggap berlawanan dengan teori ledakan besar atau Big Bang, sehingga teori ini ditinggalkan. Teori bintang kembar teori, teori pembentukan bumi yang terakhir dikenal dengan sebutan teori bintang kembar Teori ini dicetuskan oleh seorang ahli astronomi Raymond Arthur Littleton Menurutnya galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar Karena <tuh> bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat Sebaran pecahan ledakan bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut Bintang yang tidak meledak kemudian dikenal dengan matahari Sementara pecahan-pecahannya adalah planet-planet planet yang mengelilinginya Teori Awan Debu atau pro Protoplanet Teori Awan kabut atau Protoplanet pertama kali dikenalkan oleh Carl von Weissecker Dan disini dikenalkan oleh Ger Gerald P. Kuiper sekitar tahun 1950 teori awan kabut menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk gumpal gumpalan awan gas yang sangat banyak dan gumpalan gas tersebut amat. kemudian menyusut dan menarik partikel partikel debu hingga membentuk bola selanjutnya gabungan kumpulan gas dan partikel yang membentuk bola tersebut semuanya memilin sehingga gumpalan bola itu berubah menjadi seperti piringan cakram pada bagian tengah cakram ini, perputarannya lambat sehingga tekanan dan panasnya meningkat dan bagian tengahnya tersebut kemudian berubah menjadi matahari. Sedangkan pada bagian pinggir cakram, perputaran terjadi dengan cepat sehingga terbentuk gumpalan-gumpalan dengan ukuran yang lebih kecil. Gumpalan itu kemudian berubah menjadi penanam planet, asteroid atau meteorit, komet, dan satelit-satelit alami yang mengiringi planet. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori-teori pembentukan bumi Masing-masing teori membahas bagaimana bumi, khususnya muka bumi dapat terbentuk Berikut merupakan teori-teori pembentukan bumi Teori kontraksi Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Descartes Ia menyatakan bahwa bumi semakin lama semakin susut dan mengkerut yang disebabkan oleh terjadinya proses pendinginan sehingga di bagian permukaannya terbentuk relief berupa gunung, lembah, dan dataran. Teori kontraksi ini didukung oleh James Dana dan Ellie de Bauman. Mereka berpendapat bahwa bumi mengalami pengerutan karena telah terjadi proses pendinginan di bagian dalam bumi yang mengakibatkan permukaan bumi mengkerut dan membentuk pegunungan dan lembah-lembah. Hal ini bisa diibaratkan seperti tomat pada awalnya permukaan bumi rata seperti permukaan tomat. Namun karena pendinginan drastis, permukaan bumi mengkerut seperti mengkerutnya permukaan tomat hingga membentuk relief bumi. Teori Laut khasia Gondwana. Teori Laut Rusia Gondwana ini pertama kali dikemukakan oleh Edward West pada tahun 1884 dan Frank B. Taylor. Oh, teori ini menyatakan bahwa pada awalnya bumi terjadi atas dua benua yang sangat besar yaitu Laurasia di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan bumi. Kedua benua tersebut kemudian bergerak secara perlahan ke arah ekuator atau khatulistiwa sehingga akhirnya terpecah menjadi benua-benua yang lebih kecil. Laurasia terpecah menjadi Asia, Asia Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan Gondwana terpecah menjadi Afrika, Australia, India, dan Amerika Selatan. Teori Apungan Benua atau Continental Drift Teori pengapungan benua atau Continental Drift dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Ia menyatakan bahwa pada awalnya bumi hanya terdapat satu benua maha masyarakat atau super yang disebut Pangea. Menurutnya, kemudian benua tersebut terpecah-pecah dan terus bergerak melalui dasar laut. Gerakan rotasi bumi yang sentrifugal mengakibatkan pecahan granula tersebut bergerak ke arah barat menuju ekuator. Teori ini didukung dengan adanya bukti-bukti yang berupa kesamaan garis pantai Afrika bagian barat dengan garis pantai Amerika Selatan bagian timur serta dengan adanya kesamaan batuan dan fosil pada kedua daerah tersebut. Samudra Atlantik semakin luas, Madagaskar menjauhi Afrika Selatan dan Greenland menjauhi Eropa. Teori konveksi. Teori ini dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry Hess yang kemudian dikembangkan lagi oleh Robert Dietz. Teori ini menyatakan bahwa di alam bumi yang masih dalam keadaan panas dan berpijar terjadi arus konveksi ke arah lapisan bumi yang berada di atasnya sehingga ketika arus konveksi tak lapisan kulit yang membawa materi berupa lava sampai ke permukaan bumi di mid oceanic ridge punggung tengah samudera lava tersebut akan memeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru menggeser dan menggantikan kulit bumi yang sudah tua bukti kebenaran teori konveksi ini adalah terdapatnya tanggul dasar samudera atau punggung tengah samudera atau mid oceanic ridge seperti Mid Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge. Bukti lainnya berdasarkan pada penelitian umur dasar laut yang membuktikan bahwa semakin jauh dari punggung samudra umur batuan semakin tua. Itu artinya terdapat gerakan yang berasal dari Mid Oceanic Ridge ke arah perlawanan yang disebabkan oleh adanya arus konveksi dari lapisan kulit bawah bumi. Teori Lempeng Tektonik Kulit bumi terdiri dari atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer yang berwujud cair kental. Lempeng-lempeng tektonik pembentuk kulit bumi selalu bergerak karena adanya pengaruh arus konveksi yang terjadi pada lapisan astenosfer dengan posisi berada di bawah lempeng tektonik kulit bumi. Berdasarkan arahnya, Tiga kan lepeng tektonik dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu konvergen saling bertabakan atau berpapasan yang akan menghasilkan lipatan gunung atau palung laut, divergen saling menjauh yang akan membentuk tanggul dasar samudra atau mid-oceanic ridge dan transform saling bergesekan ke samping yang akan membentuk patahan atau sesar. Mungkin cukup sampai sini saja pembahasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.